Sama-sama merawat persaudaraan, merawat kerukunan, merawat harmoni kehidupan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan, yang merusak persaudaraan di antara kita, seperti ujaran kebencian. Jangan menebar fitnah, jangan menebar hoax, jangan. Dan juga sikap-sikap intoleransi, jangan. Saya tegaskan di sini sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan menurut agamanya masing-masing. Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati, harus saling menghargai perbedaan dan keberagaman kita di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.